Hello, good morning. Morning flight ke Jogja. Gue bakal mampir ke outlet boba gue yang ada di Jogja yang kalian bisa lihat alamatnya di feed gue. Mudah-mudahan kita ketemu di sana ya, dan sekalian gue mau nongkri. Selamat pagi Ibu Api, aku sudah bergegas dan tidak terlambat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, tunggu aku di sana. Oke, Bu Api. Aduh, gila deh. Ini makan lesehan, bajunya kayak ini loh, kayak wanita karir banget, astagfirullahaladzim. Suasana Jogja, ini keren banget sih. Artis aku, gitu dong. Ini masuk YouTube nggak? Masuk. Minta izin dulu sama manajer aku. Bu, tolong kalau ada kaca ya. Ini. Akan lagi sih malam mingguan di Jogja bareng sama wanita Wuh! Gila, pertama kali loh ini di Jogja kita. Jogja tuh seru banget loh ternyata. Rame. Iya, rame malam minggu long weekend. Asik aku. Ya ampun, apa itu? Apa sih? Mengkilat-mengkilat ini. Aku kak, ya ampun, sorry. Terus lama enggak ketemu dia. Akhirnya. Bantuin orang selingkuh ya. Dosa. Siapakah dia? Nah, Coya. Ini bolak-balik ini. Pasti kepo kan? Hai Chun. Aduh udah kebolak-balik deh ini. Pasti ya, kepo. Deh. Kepo banget lah pokoknya. Ini kita Mirza nih. Gimana nih? Tempatnya bagus banget, Pak. Okay. Tempatnya bagus, view-nya keren, makanannya enak, semua homemade di sini, minumannya, baksonya, semuanya pokoknya enak di sini. Jadi dan kalau yang ke Jogja jangan lupa mampir ke Suatu. Oke, thank you. Jadi hari ini aku lagi syuting bikin lapor sama kekasih aku. Tuh. Jadi ini yang namanya Adi Mas. Ayangku ini loh, dia yang pacar aku. Tuh. Bener. Mau gak sih? Selalu gitu nanyanya. Mau gak? Tapi nanti udah gitu lain. Enggak, mau gak bener nih. Niki gak boleh gitu. Aku gak bohong. Niki gak boleh gitu. Ya, kita ngomong dulu bentar. Bahagia atau enggak? Bahagia. Oke. Jadi hari ini aku syuting bikin lapar lagi. Tuh, kita enggak janjian tapi sama-sama pakai topi. Kita enggak janjian juga tapi birunya ada. Gimana? Dapat. Aduh. Ini lagi sama Nikita, di Nikita. Bukan Nikita kepo, tapi bikin lapar. Lapar terus. On the weekend, ini spesial banget. Kita lagi di puncak sambil main-main kuda, sambil mau cicipin makanan-makanan yang endul-endul yang ada di puncak. Bukan begitu sayang? Pasti ya, makanannya nggak ada yang nggak enak. Dan kita akan tantang Nikita makan cabai puncak. Cabai-cabai puncak Nikita hafal kan? Apalah, libat semua. Cabai-cabai puncak mak. Ini, gitu rasanya. Oke ya. Ayo. Ya udah guys, let's go. Ini gimana nih? Kita ikut Sabtu Minggu jam 11 siang di Trans TV. Aduh, buset, udah gue.